Jika Anda pecinta kuliner burger, tak ada salahnya mencoba kuliner burger tangan Thanos yang ada di sebuah restoran di Kota Pahlawan, Surabaya. Burger dengan ukuran super jumbo berisi daging giling yang dipanggang dan sayuran segar menyehatkan, banyak digemari dan menyenangkan. Beginilah cara membuat makanan hamburger, makanan khas Amerika yang ukurannya super jumbo. Di sebuah restoran di kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Dagingnya terlebih dahulu digiling, lalu diberikan bumbu agar rasanya lebih gurih dan juga nikmat. Setelah burger Thanos siap, campurkan seluruh bahan, antara lain daging sapi giling yang telah dihaluskan. Dicampur dengan telur dan juga mentega, serta bumbu pilihan. Kemudian, dicampurkan menjadi satu, lalu dipanggang dan dicetak di sebuah loyang. Lalu, goreng burger di atas api yang tidak terlalu besar selama 25 menit. Persiapkan roti yang telah disediakan dengan dilengkapi sejumlah sayuran mulai selada, tomat, mentimun, hingga bawang bombay. Setelah semua sayur, maka isian dari burger tersebut diletakkan di atas dan ditambahkan dengan irisan keju. Dinamakan burger Thanos karena burger ini terdapat replika batu cincin berwarna-warni seperti serial toko film Avengers dan bisa dimakan bersama-sama sebanyak 5 orang. Makanan ini sangat pas dan bisa disajikan untuk orang berlima. Di sini ya, ini ukurannya gede, besar, porsinya banyak. Jadi kalau misalnya kita nyoba makan ini, mudah-mudahan kenyangnya sampai tahun depan. Itu rasanya enak banget untuk burger Thanos-nya. Dan ada beberapa ciri khas yang emang kita baru pertama kali lihat pas kita datang ke sini sih. Ya sesuai sama namanya, burger Thanos. Bagi Anda nih yang ingin menikmati burger Thanos, Anda cukup merogoh kocek Rp180.000 saja per paketnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.